Salam sejahtera. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan akan menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk menyemak semula dana yang diperuntukkan kerajaan terdahulu bagi pembangunan negeri ini. Jawatan kuasa khas itu akan dipengerusikan setiausaha tetap Kementerian Berkenaan yang akan mengenal pasti peruntukan dan pembangunan yang telah dilaksanakan kerajaan sebelum ini. Menterinya yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah berkata langkah mewujudkan jawatan kuasa khas tersebut bagi membolehkan kementerian memberi tumpuan kepada pembangunan yang belum dilaksana untuk manfaat rakyat keseluruhannya. Kita ambil alih kerjaan, sudah tentu kita kena semak dulu sistem perakaunan. Duit yang masuk, kita nak lihat juga apa yang sudah dilakukan. Bukan tujuan kita nak cari kesalahan, kesilapan. Tapi ada yang sudah dibuat, kita akan semak. Dan mungkin perkara itu tidak perlu kita buat. Dato' Jauhjan ditemui media selepas menghadiri Majlis Kesyukuran dan Mesra Rakyat 2018 kementeriannya di Kota Belud. Mengulas masalah banjir di Kota Belud, beliau mencadangkan agar teknologi yang digunakan di Belanda yang mempunyai kawasan permukaan air laut lebih besar berbanding kawasan daratan, namun tidak pernah dilanda banjir berikutan penggunaan teknologi memproses air laut untuk mengairi kawasan pertanian. Cadangan itu juga bertepatan dengan kedudukan Kota Belud sebagai daerah jelapang padi sekaligus bank makanan utama di negeri ini. Susulan dua gajah yang ditemukan mati di Lahadatu semalam dan Khamis lepas dipercayai akibat jerat. Jabatan Hidupan Liar Sabah meminta kerjasama dari pemilik dan pekerja ladang atau pemburu haram agar tidak memasang jerat berhampiran dengan habitat hidupan liar terlindung. Pengarahnya Agustin Tuga berkata ia merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 33-1-K Enactment Pemeliharaan Hidupan Liar 1997 memburu secara haram. Jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak kurang RM20,000 dan tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak kurang 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Beliau yang dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu memaklumkan dua gajah yang mati ini mempunyai kesan luka dan dipercayai akibat jerat. Setakat ini katanya tiada kecederaan lain ditemui dan pihaknya akan menjalankan analisa bagi mengetahui punca sebenar kematian. Sementara itu mengulas perkembangan siasatan 6 gajah pigmi Borneo yang berlaku April hingga Mei lepas, Agustin berkata Jabatan Kimia masih menjalankan analisa toksikologi dan bakteriologi bagi mengetahui punca kematian. Jelasnya analisa itu dibuat berikutan tiada unsur-unsur jenayah dilakukan, sama ada ditembak atau dijerat yang memungkinkan punca kematian keenam-enam hidupan terlindung itu. Pada masa sama, beliau turut mensahirkan penghargaan kepada masyarakat yang kini semakin prihatin akan hidupan liar terlindung dengan membuat laporan kepada pihaknya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Tawau berjaya merampas pelbagai barangan bernilai kira-kira RM3.6 juta menerusi 4,255 pemeriksaan primis di sekitar daerah Tawau dalam operasi Catut 4.0 sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Menurut Ketua Cawangan KPDN HEP Tawau, Sam Aminuddin, sepanjang tempoh itu sebanyak 79 kes dicatatkan melibatkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan, Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Timbang dan Sukat, Akta Perihal Dagangan 2011 dan Akta Perlindungan Pengguna 1999. Pihaknya juga telah mengeluarkan kompaun sebanyak RM23,450 serta mengeluarkan 3 notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 terhadap peniaga yang didapati cuba menaikkan harga barangan. Banyak 79 kes yang kita telah hasilkan. Di bawah Akta Kawalan Harga Anti Pencatutan, kita menghasilkan 23 kes. Manakala di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, sebanyak 38 kes. Dan di bawah Akta Timbang Sukat sebanyak 10 kes, Akta Perihal Dagangan 3 kes, di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 sebanyak 5 kes. Sam bercakap demikian kepada pemberita RTM semasa operasi Catut 4.0 di sebuah pusat beli belah di Bandar Fajar, Tawau. Menurutnya KPDN HEP Tawau akan terus memastikan harga barangan adalah berpatutan demi kesejahteraan pengguna. Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu IADAH Kota Belud akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum melaksanakan program penanaman padi organik variasi tempatan beras wangi keladi di kawasan lain di negeri ini.
Pengarah IADA Kota Belud, Salma Labula berkata, sehingga kini pihaknya hanya melaksanakan penanaman padi berkenaan di Kampung Tambatuan Kota Belud kerana kedudukan strategi kampung berkenaan di bawah kaki Gunung Kinabalu. Selain itu, keadaan bersih dan kemudahan pengairan di kampung ini juga memudahkan penanaman padi organik dan kualiti beras yang dituai kelak. Beras keladi ini dia brown rice, beras yang telah di memang telah dikenali sebagai beras yang berkhasiat, low gluten, baik untuk kesihatan dan memang punya nilai value pemakanan yang tinggilah. Salma bercakap kepada pemberita RTM selepas menyertai program penanaman padi organik bersama ketua-ketua Jabatan Persekutuan di Kampung Tambatuan Kota Belud. Penanaman padi organik variasi tempatan beras wangi keladi ini ditanam dua kali setahun di kawasan seluas 80.9 hektar di Kampung Tambatuan Kota Belud. Ia mengambil masa selama 4 bulan sebelum dituai dengan kos penanaman RM1,000 bagi setiap satu ekar kawasan penanaman. Sekian berita dari Sabah petang ini.